Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya itu Kalau menjual orang Semacam tas itu yang gambar-gambar kartun Pak Ustaz Seperti Doraemon Hello Kitty dan sebagainya ya, 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 ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Masalah uh, Gambar ya Gambar kalau untuk anak-anak ya. Ada banyak ulama yang membolehkan Apabila untuk anak-anak Ya tasnya untuk tas anak-anak misalnya atau mainan-mainan untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa dan bukan untuk dipajang ya memang untuk mainan begitu pula tas-tas yang ada gambar-gambarnya untuk anak-anak ya maka ada banyak ulama yang membolehkan ya banyak ulama yang membolehkan berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bermain dengan boneka bermain dengan boneka yang ketika itu berbentuk kuda yang ada sayapnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu e, tidak mengingkari e, e, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahkan malah memberikan guyonan Ya, memberikan kuyonan kepada beliau. Ini apa? Aisyah mengatakan ini kuda. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kuda kok ada sayapnya?" Nah, maka Aisyah mengatakan, "Bukankah e, kudanya Nabi Sulaiman dulu punya sayap?" Ya. Jadi Rasulullah tidak mengingkari sama sekali mainan, walaupun berupa boneka untuk anak-anak. Ya. E, kalau boneka saja dibolehkan, bagaimana dengan dengan gambar ya yang lebih ringan daripada daripada boneka? E, para ulama ya e, banyak sekali ya kalau kita lihat di literatur-literatur tentang syarah hadis ini ya kebanyakan membolehkan. Ya ini ini celah untuk membolehkan masalah ini, <tuh> walaupun ada beberapa ulama yang keras dalam masalah masalah ini, ya keras dalam masalah ini dan mengharamkan secara mutlak. Mereka mengatakan eh, boneka yang di tangan Aisyah ketika itu, ya boneka yang eh, tidak terlalu detail, tidak terlalu detail, maksudnya eh, wajahnya juga sangat sederhana, eh, kemudian eh, tidak terlalu seperti boneka-boneka eh, di zaman ini, ya. Tapi itu juga bisa dijawab, ya, bisa dijawab dengan mengatakan memang pada dahulu, pada zaman itu kemampuan Aisyah atau orang-orang hanya sampai di situ. Ya, untuk membuat boneka yang detail itu sangat sulit di zaman itu. Berbeda dengan di zaman sekarang, ya, membuat boneka yang sedetil apapun itu mudah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari sama sekali. Kalau misalnya yang lebih detail itu merupakan sesuatu yang dilarang, tentunya Rasulullah SAW akan memberikan paling tidak isyarat, paling tidak isyarat untuk untuk hal tersebut. Namun ternyata tidak, ya Rasulullah eh, bahkan memberikan kuyonan kepada istri beliau ini, <tuh> dan ketika itu Aisyah masih masih kecil ya, eh, ini yang yang dikatakan oleh para ulama sehingga eh, untuk anak-anak ya ada keringanan untuk itu ada keringanan untuk bermain dengan boneka-boneka ya, bermain dengan buku gambar misalnya, ada keringanan untuk untuk itu. Kalau misalnya ada orang yang ingin hati-hati karena ada e, perkataan ulama yang sangat keras dalam masalah ini, maka itu sesuatu yang lebih baik. Itu sesuatu yang lebih baik karena bisa e, keluar dari khilaf para ulama dan bisa untuk kehati-hatian bagi dia ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan hal tersebut karena mengikuti pendapat, ya banyak ulama yang lain yang membolehkan maka e, hal tersebut e, jangan sampai diikari, diingkari dengan keras, ya berikan nasihat. Kalau misalnya masih tetap tidak menerima nasihat kita ya untuk menjauhi hal-hal yang demikian ya maka kita harus toleran ya karena memang e, banyak ulama yang yang membolehkan hal tersebut ya. dan jangan sampai Hal ini dibuka lebar, kemudian mainan-mainan tersebut setelah anaknya dewasa kemudian masih disimpan di di rumahnya. Ya, tidak demikian. Ya, kalau bisa, mainan-mainan tersebut ya di diatur yang rapi dalam sebuah tempat, sehingga tidak terlihat. Ya, ketika anaknya membutuhkan untuk bermain, ya kemudian dipakai lagi. Ketika anaknya sudah besar-besar, dikasihkan ke orang lain. Ya, dikasihkan ke orang lain karena sudah tidak ada. E, keringanan itu lagi karena keringanannya untuk anak kecil ya sekarang sudah ada, tidak ada anak kecil maka kasihkan kepada yang lain ya mungkin orang lain tersebut pun, punya anak kecil yang punya keringanan dikasihkan ya. dengan demikian juga bisa e, memberikan e, kebaikan kepada kaum muslimin ya mungkin ada tetangga-tetangga yang yang butuh dengan mainan-mainan untuk anak kecilnya ya ya sehingga kita bisa e, memberikan kebaikan kepada kaum muslimin ya. Wallahu a'lam.